Welcome back to Lil Bonsir 4BD. Salam setang setting klonta. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini saya akan memenuhi janji manis saya di video sebelumnya. Buat yang belum nonton videonya, link saya taruh di deskripsi. Oke teman-teman, di video kemarin saya udah janji mau balapin Super Asus Black Special merek Image dengan Mini 4WD merek lainnya. Dan di sini sudah ada tiga kit Mini 4WD dari berbagai merek ya, yang akan kita pertarungkan dalam pertarungan epic yang akan terjadi. So jangan pernah skip video ini biar kalian jadi saksi sejarah siapa yang akan menang dari ketiga kit ini. Langsung aja kita kenalin siapa-siapa yang ada di depan kita ini. Yang pertama ada Super Asus Black Special dari Image. Sudah saya keluarin dinamonya ya, biar kita bisa lihat dinamonya modelnya seperti apa sih. Ini dinamonya Image ya, bulan dan bintang ceritanya teman-teman. Dan yang kedua adalah Our Lord Super One dari Tamiya. Our Lord Tamiya menggunakan dinamo SMC. Dan kontestan kita yang terakhir adalah Audi menggunakan dinamo board Audi warna hitam. Oke teman-teman, di sini semuanya menggunakan sasis Super One ya. Sebisa mungkin kita sudah setting bagaimana ketiga mobil ini untuk sama semua, mulai dari ban yang sama-sama menggunakan ban large, terus ada roller karet di sayap-sayapnya, roller bawaannya roller 10 ya untuk Tamiya ini, dan untuk Audi serta Datsun ini menggunakan roller ukurannya 11 mm. Oke, nggak usah panjang lebar, kita akan tarungkan ketiga mobil ini dan siap-siap menjadi saksi sejarah. Tentukan siapa yang menang antara Tamiya, Image atau Audi. Dan yang paling penting untuk menyeragamkan semua kit yang ada di depan kita adalah body. Dan semuanya akan menggunakan body Super Astut. And welcome Super Astut Challenge. Oke dulur, gak bisa dong balapan kalau gak ada tracknya. So di depan kita sudah ada track Tamiya 2 jalur Super Racer yang akan jadi arena pertarungan. Oh ya, track ini merek SRV made in Indonesia. Tracknya baru banget datang dan belum di unboxing ya. Kita akan unboxing dan rakit tracknya setelah ini, dan track ini nantinya akan jadi arena balapan epic yang akan terjadi. So langsung aja kita gaskan rakit track yang bareng-bareng ya lur. Oke teman-teman, untuk open race track kita ada dua bersaudara, Sonic Saber dan Magnus Saber, yang akan melakukan pembukaan dari track. Yang udah nggak sabar siapa yang jadi pemenang antara dua saudara ini, langsung aja kita saksikan pertarungannya. Yeah.
bitch make it wobble, bitch make it wobble, 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 wobble. Oke teman-teman, saya penasaran banget dengan dinamo yang dipakai audio. Ini dinamonya audio, ini dinamo SMC dari Tamiya. Oke, saya mau coba pasang dinamo ini ke Tamiya Super One saya. Ini kencang banget tadi audionya, hancur guys. Oke, dinamo audio sudah terpasang dan kita akan pasang di Tamiya Super One. Let's go. Ini suaranya kenceng banget, langsung aja kita coba. Gila, mental. Oke teman-teman, akhirnya inilah dia juara Astute Challenge kita, Super One dari Tamiya. Yeah. Gila sih, asli bawaan kit aja Tamiya itu enak ya. Tadi saat dia menggunakan dinamo originalnya, larinya stabil dan smooth aja gitu. Tapi yang bikin saya amazing ya teman-teman adalah saat saya mencoba menggunakan dinamo dari Audi. Dinamo Audi ini mengerikan. Lihat nih teman-teman, kit Super One Tamiya saya patah, patah bro. Tapi kit Tamiya Audi yang sudah hancur lebur saat kita tes run tadi aman banget, nggak ada yang patah sama sekali. Build quality-nya lumayan ya, lumayan banget build quality-nya. Ngeri sih. Oke teman-teman, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman, kira-kira mau challenge mini 4WD apa lagi nih yang seru banget buat kita lakukan. Dan mari kita berikan momen spesial untuk sang juara kita, Super One dari Tamiya. Selamat buat Tamiya yang tidak pernah mengecewakan saya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Silakan like, komen, dan share videonya jika bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video seru tentang Mini 4WD lainnya. So, salam setang, setting, kelontang. Little Bonsir, out. Thank you.